Satlantas Polres Metro Jakarta Timur kampanyekan adaptasi kebiasaan baru dengan menjalankan protokol kesehatan di Pasar Induk Kramat Jati dan Stasiun Jatinegara Jakarta Timur. Himbauan tersebut dipusatkan pada menjalani aktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli mengatakan, meskipun kita menjalankan aktivitas, diri kita harus tetap sehat, tetap produktif, dan tetap waspada terhadap COVID-19. Selamat pagi, tentunya kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Timur, dan saat ini ada di Pasar Induk Kramat Jati, ingin berbagi kasih, ingin peduli dengan kemanusiaan, di mana kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di Pasar Kramat Jati ini, sekaligus kami membagikan masker kepada pengunjung maupun pedagang yang tidak menggunakan masker. Kami di sini bergabung dengan sekuriti pasar, dengan Satpol PP, dengan Polsek yang ada di sini, Babinsa, tentunya menyampaikan atau menghimbau protokoler kesehatan ini betul-betul harus masyarakat taati. Kebiasaan hidup baru masih tetap kita patuhi. Pola hidup sehat masih kita tetap laksanakan. Tentunya dengan mengedepankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang ketiga kita tetap menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.